ada bayi perempuan lahir di India dengan belalai gajah dan kini bayi perempuan ini kini menundang banyak perhatian di India. Sang bayi yang lahir di Aligarh, Uttar Pradesh, India Utara ini dikabarkan belum diberi nama oleh sang ayahnya. Sejak kelahiran bayi ini banyak para warga yang datang kepadanya dan bahkan ada beberapa pengunjung yang membawakan persembahan karena meyakini bahwa bayi ini adalah reinkarnasi dari Dewa Ganesha. Bibi sang bayi itu mengucapkan bahwa saudaranya telah melahirkan seorang bayi perempuan yang hebat. Wajahnya terlihat persis dengan Dewa Ganesha dan itulah sebabnya hingga sampai saat ini bayi ini selalu menjadi perhatian para warga. Karena saking banyaknya warga yang berdatangan, ayah sang jabang bayi ini pun bisa meraup keuntungan sekitar Rp250 atau sekitar Rp52.000 per harinya. Sang ayah pun berharap semoga dengan kelahiran putrinya ini bisa merubah keberuntungan keluarganya. Dan jika menurut pihak medis, kelahiran bayi perempuan ini karena adanya mutasi genetis dan hal ini muncul sebagai akibat dari kurangnya gizi.